Seniman, musisi, dan saya kenal juga orang Lombok. Tapi kok dipanggilnya Kang? Nah itu. Kenapa tuh Kang? Saya ekspor dari Jawa Barat. Oh. Ya saya udah lama tinggal di sini. Jadi saya dari Bandung dulu. Dan saya di sini tetap profesinya sebagai musisi dan juga gerilyawan kesenian. Gerilyawan kesenian. Jadi sejak kapan Kang Ari di dunia seni ini? Kalau waktu zaman di Bandung sudah mulai udah lama. Emang asal dari Bandung? Iya, dari Bandung udah berkecimpung di kesenian di sana udah, terutama musik ya. Dan seni rupa sebetulnya, tapi jadi dulu itu saya ingin jadi seni rupa tapi gagal gitu. Jadi jadi tapi sekarang apapun ya, di ruang-ruang kesenian di sini saya coba eksplor sudah puluhan tahun lah. Sudah puluhan tahun. Kenapa di memang saya sudah dengar dari orang-orang Kang Ari disebut gerilyawan kesenian. Gerilyawan itu kan lebih ke sesuatu yang diam-diam. Iya, betul. Sedangkan kesenian itu kan sebenarnya harus dipertunjukkan. Betul, betul. Kenapa bisa dibilang gerilyawan kesenian? Sebetulnya gini, ya saya juga sebenarnya agak sedih juga saya diundang jadi gerilyawan, sebenarnya enggak boleh kebalik. Tapi ya enggak apa-apa, saya mengapresiasi gerilyawan yang gagal gitu. Gerilyawan yang gagal. Tapi kesenian itu artinya gini, bagi saya selama ini yang harus digerilyakan itu, diusahakan, diupayakan itu kan kesadaran siapapun untuk mendudukan kesenian itu sebagai hal yang penting gitu. Karena selama ini banyak paradigma yang melihat itu kesenian hanya dianggap sebagai hiburan saja gitu. Bukan sebagai sebuah potensi yang mendukung pengembangan peradaban gitu. Kan itu kalau bagi saya kesenian itu ada di semua lini, kesenian mau religi apapun gitu. Pasti ada kesenian ya? Pasti ada kesenian. Yakin saya, seni itu ada apa, dunia estetika artistik itu ada di mana-mana gitu. Ada di mana-mana. Iya. Makanya ada, kita gerilya sekarang. Termasuk di komunitas juga. Jadi akhirnya dicetuskan dengan kita buat komunitas untuk bikin gerakan. Nah itu makanya saya dengar juga, saya udah pernah lihat juga di Lombok ini memang banyak komunitas. Ya. Salah satunya ada komunitas RKM. Ya, betul. Dan saya tahu salah satu pelopor dari komunitas RKM ini adalah Kang Ari. Coba bisa dijelaskan Kang? Bukan pelopor sebetulnya, provokator. Provokator. Ya, rumah kucing montong itu sebetulnya memang rumah saya. Kepanjangan itu? Ya, RKM. Rumah kucing montong. Rumah kucing montong. Oh, kenapa tuh? Rumah kucing montong. Itu daerah desanya Desa Montong namanya. Oh. Perumahan di perumahan BTN itu ya. Uh-huh. Rumah Montong Kedaton. Nah, itu ada rumah saya. Rumah saya itu dulunya memang banyak kucing. Ya. Banyak. Jadi kucing. Untuk mempermudah orang bisa mengidentifikasi ya rumah kucing aja, rumah kucing montong. Simple ya. Simple aja. Kalau banyak ayam jadi rumah ayam montong. Rumah ayam montong. Jadi rumah makan dong. Rumah makan. Rumah kucing montong. Jadi disingkat RKM. Tapi itu memang beda. Rumah kucing montong secara harfiah itu artinya memang rumah itu saya sebut rumah kucing montong. Tapi ada komunitas di situ. Nah. Kita ngambil akronim dari rumah kucing montong RK dan M. Jadi RKM jadi komunitas. Jadi saya ingin memperlihatkan bahwa RKM itu sangat demokratis di situ, karena saya sendiri kan menyebut saya sebagai gerilyawan kesenian. Ya.
Saya bergerilya itu dengan ada bendera saya sendiri namanya Ari Julian and Folk, AJNF gitu ya. Itu apa tuh itu? Tinggal di situ juga. Maksudnya aktivitas saya tentang berkesenian, saya bikin karya musik saya, kemudian bikin jaringan indie dan sebagainya itu. Tapi di sisi itu saya ingin mengajak teman lain juga untuk bisa menjadikan rumah Kucing Montong itu juga sebagai rumah komunitas untuk mengakses kesenian apapun menjadi fasilitas. Paling tidak kita mengakomodir yang tidak diakomodir oleh tempat-tempat besar gitu, tapi kita tempat-tempat kecil gitu kan. Nah, jadi saya ngajak orang-orang untuk memanfaatkan itu. Jadi akhirnya ada komunitas namanya RKM. RKM. Jadi kalau RKM ini lebih, bahkan sekarang sudah menjadi lembaga gitu, RKM. Jadi ini yang lebih institusi lah ya, yeah, formal. Nah, gerilyanya tetap saya gitu. Jadi di rumah Kucing Montong itu ada gerilyanya pun juga ada orang yang menggerakkan secara apa? Secara formal lah gitu. Orang-orang yang datang siapa aja tuh? Banyak. Dari mulai anak-anak, dosen, pengangguran, terus orang tua, siapapun dah. Pokoknya banyak orang-orang yang memang punya concern terhadap kesenian dan dia punya sesuatu yang ingin juga dibagi bersama. Jadi di situ ada banyak hal yang kita lakukan, dari mulai diskusi bedah buku, diskusi tentang kesenian, kebudayaan dan sebagainya. Bahkan kita bikin podcast juga, kita bikin konten YouTube dan sebagainya untuk mapping tentang peta kesenian gitu. Jadi bikin rumah apa, base camp kesenian kecil lah gitu. Base camp kreatif. Kreatif. Tujuannya adalah untuk memprovokasi banyak teman yang membuat hal yang sama gitu di Lombok ini atau di NTB ini. Karena saya lihat di NTB ini yang saya pikir penting dibangun itu adalah kantung-kantung kesenian itu gitu. Dan masih jarang. Ya, masih kurang lah. Masih kurang. Saya pikir perlu menyemangati mereka gitu. Ada bakat-bakat yang terpendam lah yang pengen digali. Ya, betul. Kadang ada beberapa teman yang tidak sadar bahwa dia punya kelebihan gitu. Bahwa kan mereka misalkan, saya apa sih kemampuan saya? Dia tidak benar melihat bahwa ada potensi dia gitu. Yang bisa melihat kan orang dari luar mungkin ya. Nah, kita ini yang mencoba mengkorek, memprovokasi. Kamu bagus di sini nih, gitu ya gitu. Ada, oh iya saya bisa nulis misalnya. Oh, saya bisa bikin album, saya bisa apa, bisa gitu. Kita mencoba ingin mengajak teman-teman untuk kreatif aja, berpikir out of the box juga gitu. Yes. Gitu aja. Jadi ketika ada orang yang memang enggak tahu bakatnya apa, datang ke situ. Iya. Melihat ada, oh ini kayak bakat gua di sini nih. Iya, iya gitu. Jadi tersalurkan, nah, tersalurkan, terus dikembangkan juga di sana. Iya. Ya? Dan sharing lah ya, sharing pengetahuan. Iya, betul. Dan membuat sebuah ruang yang mudah diakses sebagai alternatif pilihan di luar ruang-ruang lain yang sudah ada. Misalkan ruang apa namanya, ada di situ entah taman budaya, entah itu museum, entah itu mungkin apa lembaga-lembaga kesenian yang sudah formal lah ya. Iya. Tapi kita juga bikin basis-basis yang lebih mudah diakses tanpa birokrasi yang sulit dan sebagainya. Jadi biar mempermudah mereka mempunyai jam terbang untuk. Tapi kalau dari birokrasi itu ingin bergabung atau membantu, dipersilakan kan? Ya nggak masalah juga. Nggak masalah kan? Masalah. Maksudnya nggak anti ya? Nggak anti. Karena kan saya bilang tadi di situ kan ada dua. Ada gerilyawannya, ada juga orang informalnya. Ya, yang formalnya aja. Betul, kalau saya gerilya tetap gerilya gitu. Betul. Kayak gitu. Dan itu memang di rumah Kang Aris. Rumah sendiri. Ya, rumah Kucing Montong. Akhirnya menjadi, saya sudah pindah rumah dari situ. Jadi rumah itu full untuk dedikasikan untuk berkesenian. Nyaris 24 jam. Jadi ada yang nongkrong di situ, ada warung kopinya juga, ada tempat kita muter film, ada dan sebagainya, ada galerinya, ada segala macam. Warung kopinya itu dari komunitas ini. Iya, jadi teman-teman yang misalkan dia musisi bisa masak, ayo kamu juga buka usaha, bisa ini. Jadi kita mandiri, mencoba mandiri untuk membuat ruang aktivitas yang sekaligus bisa menguntungkan buat. Jadi pemasukan juga. Pemasukan buat kita bisa hidup lah, survive lah gitu. Seninya dapat, pemasukan juga harus ada. Iya, betul. Itu. Jadi dan juga untuk menjadi tempat menjadi tempat diakses untuk komunitas-komunitas lain juga melakukan banyak kegiatan di sana juga nggak masalah. Jadi nggak cuma komunitas RKM aja yang iya, di sini. Bukan hanya RKM aja. Jadi di situ kadang kita sering ada yang bergabung dengan kita itu ada komunitas sastra namanya Akar Pohon. Itu sering dia bikin. Apa tuh Akar Pohon? Akar Pohon itu komunitas sastra.
Jadi ya dia lebih banyak mengkaderisasi teman-teman menjadi apa ya, penulis ya, menjadi di dunia sastra, dunia penulisan dan sebagainya. Dan mereka bagi saya udah luar biasa sebagai salah satu komunitas yang sudah bisa membuktikan bahwa mereka punya kaderisasi yang bagus, bahkan sampai sekarang punya penyair-penyair yang sudah levelnya Nusantara gitu. Dan saya berharap sebetulnya kan RKM ini tuh juga menjadi salah satu yang bisa diakses jaringan dengan komunitas lain di luar Lombok. Jadi kita sering dengan di Jawa Barat, dengan di mana yang sama nasibnya gitu seperti ini. Gitu. Berarti kebetulan banget ya. Ini topi saya kan tulisannya Community Hub. Oh iya. Wah. Artinya berarti emang bisa dibilang sebagai rumah RKM ya, bukan RKM. Sebenarnya RKM ya. Rumah Kucing Montong ini sebagai Community Hub, tempat kumpulnya komunitas. Kurang lebih lah. Mungkin kalau bahasanya abang seperti itu bisa. Ada event-event yang pernah diikutin sama komunitas RKM? Oh, kita bikin event sendiri. Oh, bikin sendiri. Bikin event-event sendiri. Jadi kita mencoba menghidupkan di sana. Ada beberapa event kayak beberapa pameran sekarang. Sekarang ini pameran sketch CBC yang terakhir ini. Kemudian juga besok kita bikin namanya eksibisi Spirit Bunyi ya. Jadi kita mencoba mengeksplorasi tentang bunyi. Kemudian banyak hal yang kita lakukan di sana. Ada juga event-event yang kita bikin lebih memperkenalkan budayaan lain. Misalnya kita bikin juga kelas bahasa dan budaya Jepang, kelas bahasa dan budaya Rusia atau Sunda atau Sasak atau apapun gitu. Jadi kita coba membuat alternatif-alternatif yang tidak dibuat atau belum banyak dibuat oleh yang lain, kita buat di situ. Jadi biar mengajak teman-teman untuk apa, semangat menjadi diri sendiri, tidak menjadi pengekor gitu. Asik. Gitu, ya. Jadi nongkrong-nongkrong sambil ngobrol-ngobrol ya, dapat ide. Ide ya. Betul. Dan nyaris 24 jam. Dan nyaris 24 jam. Ada teman juga yang waktu itu bikin acara itu sampai 2 hari 2 malam dia diskusi gitu sama gitu. Tapi walaupun hanya berdua atau bertiga gitu kan, ya enggak masalah gitu. Jadi sebetulnya ingin ruang itu memang ruang yang bisa dibuat menjadi ruang yang alternatif untuk bisa buat aktivitas juga, buat hal lain seperti misalkan saya di sana ada perpustakaan juga, perpustakaan kecil lah gitu ya, ada buku, ada CD dan sebagainya. Dan bahkan saya menyimpan karya-karya teman-teman yang mungkin teman-teman indie ya, yang entah itu indie musik, buku atau apapun gitu. Itu ada. Bahkan di situ saya koleksi juga koran seluruh dunia misalkan, terus koleksi daun kering seluruh dunia misalkan. Koleksi apapun itu. Jadi ingin membuat alternatif yang baru buat teman-teman bahwa dunia itu hanya tidak hanya seperti apa maksudnya, kita bisa menerima yang ada, selazim yang ada, tapi kita harus membuat sesuatu yang baru gitu di sini gitu. Keren banget itu ya. Ya, semangat lah. Semangat. Rumah Kucing Montong. Saya sempat dengar lagu-lagunya Kang Ari juga. Ya, ya. Kang Ari sudah berapa album ini sampai sekarang? Nah, saya buat album itu dari tahun 88. 88. Iya. Saya lahir 86. 88. Ya sekarang enggak tahu berapa ya, mungkin sekitar 40, mungkin saya enggak pernah ngitung album itu gitu. Itu albumnya. Jadi album itu saya buat indie ya, independen sendiri. Jadi buat label sendiri namanya Photocopy Records. Photocopy Records. Jadi karena saya covernya itu difotokopi aja gitu. Oh ya? Bikin. Dan harganya juga serelanya aja gitu. itu indie kayak ya, gitu ya. Dan boleh dibajak bebas gitu. Dan boleh dibajak. sudah diikhlaskan ya, sudah diwakafkan. Saya percaya saya, karena yang ingin saya tanam kepada teman-teman itu adalah kejujuran atau dia bukan karena takut dengan peraturan, tapi dengan menghargai sebuah kejujuran, menghargai sebuah karya, menghargai sebuah apa gitu. Dengan cara yang seperti itu. Karena saya udah sadar bahwa karya saya bukan karya populer yang digandrungi banyak orang gitu. Ya orang yang mau mengcopy pun juga memang dia punya kebutuhan untuk mengcopy, ya silahkan copy aja, gak apa-apa gitu. Kang Ari ada channel YouTube sendiri ya? Ya, kita ada channel YouTube sendiri. Itu semua lagunya ada di situ? Ada, tapi jadi gini, saya dari awal mungkin saya berangkat dari era yang belum, waktu itu belum ada YouTube kan. Iya. Jadi lagu itu banyak. Jadi ada salah satu teman aktivis di RKM ini, namanya Oseng. Ini dari Bandung. Dia datang ke sini juga menyemangati kita. Juga termasuk ada direkturnya kita namanya Yuga. Jadi juga menjadi penyemangat. Nah itu salah satunya dia punya inisiatifnya itu adalah membuat
visual atau klip dari lagu-lagu saya itu. Jadi berapa lagu itu dia masukkan ke YouTube. Jadi kak. Jadi paling tidak karya saya bisa disosialisasikan, diakses mudah dengan orang, tidak hanya dengan Spotify atau apapun, atau berupa apa namanya CD dan sebagainya, tapi bisa juga di YouTube ini kan. Kan sekarang eranya memang itu. Ya? Emang eranya. Yeah. Karena saya dengar lagu-lagunya Kang Ari ini kayak ada sesuatu gitu di lagu-lagunya. Yeah. Kayak lagu sambil ngobrol, sambil bicara. Iya. Yeah. Salah satunya saya dengar lagu Survival. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Survival. Apa tuh? Ada artinya enggak di lirik dan atau lagu itu? Ya, survival sendiri kan sebetulnya arti sebenarnya kan apa? Perjuangan ya, survival. Survive gitu, survive. Itu ceritanya saya ingin memberi pesan aja. Sebenarnya banyak lagu saya pesannya tentang lingkungan memang banyak. Lingkungan atau tentang budayaan dan sebagainya atau pesan apapun. Nah, salah satu pesan yang disampaikan di situ adalah bahwa ketika kita melihat dunia yang sekarang ini seperti banyak polusi, banyak juga apa? Kehancuran dan sebagainya, banyak masalah, tapi saya ingin mengajak orang untuk berpikir positif dan berpikir kita harus tetap survive gitu, semangat. Yeah. Makanya kenapa lagu itu saya buat ada 6 bahasa. Ada 6 bahasa. Ada bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Dayak, Indonesia, Arab. Saya memang dengar bahasa yang berbeda-beda sih. Beda, ya betul. Tapi yang saya tahu baru Inggris sama Inggris, Indonesia. Saya pikir ada bahasa Lombok tadi, Sasak itu ya. Belum. Itu ada lagu lain. Itu ada saya buat 4 bahasa namanya Solidari, judul lagunya itu Solidaritas aslinya. Itu ada 4, ada bahasa yang satu rumpun menurut saya gitu ya. Bahasa Jawa, Sunda, Sasak dan Bali. Itu ada. Solidaritas itu. Yang survival tadi survival itu ya. Itu tentang alam. Ya, ekspresi mencerminkan tentang dunia pada saat ini. Karena di situ kan kenapa saya cocok, ada ya? Bahasa Arabnya ya, memang dunia Arab kan sedang banyak bergejolak, Prancis, Eropa. Kalau sekarang mah satu dunia bergejolak. Iya, makanya. Makanya cocok lah. Makanya cocok. Nanti bikin lagi yang bahasa lain lah gitu. Ya. Satu lagi Kang Ari. Ya, siap. Apa makna kemerdekaan untuk seorang Ari Julian? Kemerdekaan bagi saya itu adalah sebuah semangat ya untuk kita menjadi diri sendiri gitu. Merdeka itu artinya menjadi diri sendiri. Merdeka artinya banyak hal yang harus diperjuangkan juga, walaupun secara harfiah merdeka itu adalah merdeka sudah bebas, tapi bebas dalam artian bebas dari konteks yang mana dulu gitu. Masih banyak yang harus dibebaskan juga gitu. Yeah. Kita lebih bebas itu artinya lebih bisa menjadi diri sendiri itu. Lebih menjadi diri sendiri ya. Be yourself gitu. Be yourself. Karena memang di Kemenparekraf sendiri kita sedang ada mengadakan sebuah lomba. Oh. Lomba membuat video momen HUT RI ke-75. Oh, iya. Yeah. Jadi hadiahnya 1 miliar. Wish. Jadi buat teman-teman buat teman-teman yang ingin ikut lomba, silakan lihat gimana caranya di deskripsi yang nanti kita buat. Wah, mantap. Hadiah 1 miliar. Jadi silakan buat videonya semenarik mungkin di detik-detik kemerdekaan nanti 17 Agustus. Wah, mantap. Jadi keren. Satu lagi. Ya. Kita ada kuis. Wah. Ada kuis dikit nih buat teman-teman yang menyaksikan acara ini. Tadi di awal kan kita sudah menampilkan ada atraksi khas dari Lombok ini. Iya. Ada sebuah atraksi. Silakan komen. Komen yang terunik nanti kita akan kirimkan hadiah. Nice. Ya, jadi yang menyaksikan ini silakan di komen, bikin tulisan yang menarik, unik dan bagus. Nanti pemenangnya akan kita kirimkan segera hadiahnya. Oke. Menarik. Terima kasih Kang Ari Julian. Sama-sama juga. Sudah mau ngobrol nih sama saya nih di Komunitasin aja. Siap. Komunitasin aja. Sudah kita gali semuanya. Ya. Semoga komunitas RKM-nya terus dikenal se-Indonesia juga. Semoga bermanfaat itu semoga aja. Semoga bermanfaat. Gerilyanya terus ya kan? Ya. Membangkitkan orang-orang semangat. Anak-anak komunitas ini menjadi apa ya? Jadi diri sendiri dan menjadi hidup ya. Yeah. Semangat maju gitu. Semangat maju. Yeah. Terima kasih. Terima kasih. Hari. Sama-sama.
sepedaan di sini bagus sambil lihat pemandangan kan. Pas juga. Seru juga, yuk ah. Terus sepeda sini dulu ntar. Kita moto-moto juga asik. Pantainya bagus juga. Lihat kan pantainya biru. Pasir putih. Siapa persih, sih yang terus yang raguin keindahannya Lombok kan? Enggak ada. Dulu, Bang. Seperti biasa, deket-deket sosial dekat jaraknya. Jadi kalau misalnya kita lihat gini, Bang. View ada berapa ikonik di sekitar panti. Ini sebenarnya menjadi apa? Menjadi sasaran empuk bagi para kaula muda. Contohnya untuk cari konten foto, video. Kalau kita lihat ini sangat memadai banget kan, benar, gitu. Benar. Nah, kalau kita ngomong sedikit masalah konten, konten kreator. Nah, kebetulan kan kita kenal Abang Bang Adi Teci ya, selaku founder atau father founder of Lombok Fonografi. Ini kan ini udah booming sekitar 4 tahun terakhir di kisaran Lombok, bahkan udah sampai ke NTB ya, Bang, ya, Bang ya. Kalau boleh tahu, bisa enggak ceritain sedikit tentang Lombok Fonografi? Mungkin dari awal sampai sekarang ini kayak gimana sih gitu, Bang? Boleh. Jadi, Lombok Fonografi ini dulu berawal dari tahun 2015, tepatnya bulan Oktober. Lama juga. Iya, lumayan. Mau Oktober besok 5 tahun. Oke. Okay. Kita ulang tahun. Jadi berawal dari sana kita bentuk untuk ya sinilah wadah teman-teman ini untuk berkarya. Dari 2015 sampai berawal dari Facebook online. Facebook online. Ya, yang sekarang membernya sudah sampai 1000-an lebih. 1000-an. Wow. Kalau seukuran ini udah besar banget ya, Bang ya? Alhamdulillah bisa dibilang begitu. Dan bisa bertahan sampai mau 5 tahun itu ya. Mau tahu lah kayak gitu. Jadi ini Abang sendiri itu atau gimana sih untuk bangun Lombok Fonografi itu? Kalau di Lombok Fonografi kita ada admin namanya. Admin? Jadi admin mereka yang mengelola untuk di online-nya. Online. Ada 5 orang. Jadi sering waktu ya kita buatkan struktural lah, ada kepengurusan. Nah, saya jadi ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Tapi itu khusus untuk yang kepengurusan komunitas offline-nya. Oh, gitu. Teman-teman yang ingin gabung di sini. Jadi kalau bisa juga kita katakan bahwa teman-teman Lombok Fonografi ini mulai dari hobi ya, Bang ya. Hobi berkumpul menjadi satu sehingga terbentuknya Lombok Fonografi. Oke, mantap. Contohnya saya kan orang awam banget nih tentang konten kreator. Mohon maaf. Terkadang tapi keinginan saya itu besar banget gitu. Nah, kalau kira-kira mau gabung Lombok Fonografi itu bisa enggak kayak gitu? Oh, bisa banget. Alat enggak ada nih. Bisa banget. Apa skill enggak ada? Itu bisa banget bisa ya. Bisa banget. Nah, kenapa gitu? Kami di Lombok Fonografi tidak hanya memberikan kesempatan untuk teman-teman yang memang hobi foto dalam kegiatan, tapi kami ingin jadikan wadah Lombok Fonografi ini sebagai tempat teman-teman berkumpul. Belajar berkarya, silaturahmi, bagaimana saling menghargai, menghormati juga gitu. Jadi kita di dunia fotografi tidak harus bisa motret juga, tapi bagaimana mempublikasikan lah tentang keindahan alam yang ada di Lombok, baik itu melalui karya foto atau melalui public speaking mereka yang speaking, ada di sana. Gitu. Jadi kayak gitu ya, Bang. Jadi saya sama teman-teman, kebetulan juga saya ini punya komunitas juga kan, dan kami itu terkenal banget sama hal-hal kayak gitu, pertama alat, skill yang nggak ada. Jadi kalau kita nanti mau sharing sama teman-teman Lombok Fonografi bisa juga ya. Boleh. Oke, mantap. Kita selalu siap kalau diundang. Oke, siap. Terus ada di tanyaan, Bang. Biasanya di setiap komunitas tuh punya jargon istilahnya ya. Nah, kalau Lombok Fonografi kayaknya punya jargon yang unik-unik juga ya. Ya, kami punya jargon di sini, fitur minimal, karya maksimal. Nah, jadi kenapa fitur minimal, karya maksimal? Nah, karena ayolah kita berani berkarya dengan gear, dengan alat yang sederhana. Kita berkarya terus terus semangat dan menghasilkan karya yang maksimal. Dalam artian karya itu bisa dinikmati oleh penikmat, orang banyak. Oke. Nah, kalau kita di sini, kalau di bajunya Abang pakai ini logo ya? Ya, ini logo. Logo. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit makna logonya apa sih kayak gitu? Nah, jadi ini ada garis putih. Baratnya ini shutter dari kamera, gitu kan? Okay. Nah, ada warna hijau. Hijau ini melambangkan keademan kita di sini. Nah, ada warna hitam dan putih melambangkan di dunia fotografi juga. Nah, ada warna hitam putih itu identik sekali. Gitu. Nah, di dalam kehidupan hitam dan putih ini adalah putih kehidupan, hitamnya kehidupan yang ada di sana berbaur menjadi satu. Mantap. Ada warna merah. Ini menandakan teman-teman berani berkarya dengan alat yang sederhana. Oh, detail banget, mantap. Oke, siap. Oke, keren, Bang. Juga tahu nih, tadi kan Abang udah jelasin masalah definisi, masalah sejarah segala macam. Mungkin dari
tujuan secara umum atau secara khususnya Lombok Pornografi ini ada itu sekitar apa sih? Tujuan kita nggak muluk-muluk sih, simpel aja. Bagaimana kita bekerja sama dengan banyak komunitas untuk memajukan terutama pariwisata, sektor-sektor tertentu lah yang ada di Lombok, NTB atau Indonesia sebenarnya. Tidak muluk-muluk, ini wadah teman-teman berkarya, wadah teman-teman bersilaturahmi, berbagi karya, mempromosikan. Ini loh, bumi kami, ini loh tanah kami, ini alam kami. Jadi Lombok Pornografi juga diundang di sektor lingkungan, ada clean up, ayo. Ada promo ini, ayo. Kita berawal dari hal yang sederhana. Nanti kita harapkan bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Oke bang, kayaknya kalau kita nggak nikmatin ini, harus jalan-jalan ya. Harus kayaknya jalan-jalan. Oke. Okay. Motret juga nih. Oh, siap. Kita tes skillnya. Oke. Okay. Okay, nanti kita juga belajar sekalian ya. Siap. Mantap, yo. Bagus kayak spot foto yang tadi kita bilang. Nah boleh gak? Karena abang bagi tip-tipnya ke saya nih. Oke bisa. Tapi saya cuma punya HP bang, gak apa-apa. Sama. Oh jadi kita pakai HP? Lombok Pornografi kan? Oh. Kita pakai HP. Kirain pakai kamera. Yang harusnya mahal-mahal itu enggak ya? Enggak berani. Oke. Okay. Nah jadi kalau masalah gini juga tipe HP mempengaruhi enggak? Ada yang mempengaruhi, ada yang tidak. Tapi tetap kok ada komposisi nanti yang main di sana. Oke. Okay. Kayak di sini kan? Nah, iya. Kita saya pakai HP juga ya? Biasanya kita pakai ROD ada. Garis kota-kota. Nah yang ini. Jadi ini perhatiin untuk ya menentukan di mana sih kita harus taruh objeknya, foreground-nya di mana, background-nya yang mana gitu. Oke. Okay. Oke, okay, itu jadinya ya. Ya, pada ROD biar foto itu menarik untuk dilihat. Iya, ya. Saya paham, saya paham. Nah, terus setelah itu kan ada objek nih, Bang nih. Ya. Nah, ada garis-garis ini kayaknya yang objek utama itu kira-kira masuk ke mana sih kayak gitu, Bang. Nah, jadi bisa, biar enak lah gitu angle-nya. Jadi bisa kita taruh di sudut yang ini, bisa sudut yang ini, bisa sudut yang ini, bisa di sudut yang ini. Okay. Kalau kita ambil agak pinggir, ya kelihatannya mepet. Ya. Nah, jadi kita pakai ya, enggak? Nah, biar pas dia. Nah, boleh dicontohin satu foto coba? Yang lihat yang dari apa? Yang dari jagonya dulu. Kayak gimana sih hasil fotonya pakai HP gitu? Nah, jadi kita pakai model landscape ya. Landscape ya. Ya. Nah, jadi model landscape. Kita ngambil begini di mode portrait. Portrait. Iya, tergantung kenyamanan aja sih. Oke, boleh kita lihat sini. Mana yang? Wah, mantap. Iya ya. Nanti yang penting itu adalah angle ya ternyata ya, Bang ya. Penempatan objek itu. Enggak peduli itu masalah mau pakai apapun, yang penting angle itu yang utama dulu. Oke. Okay. Jangan malu untuk berkarya aja. Oh, siap. Saya coba dulu ya. Siap. Nah, mumpung saya juga udah ada garis-garisnya ini apa namanya tadi? Ini juga sudah bagus ini. Oke, okay, ya. Coba ya. Ya. Mantap, objek utama. Oke, okay. Saya dapat poinnya. Tinggal gabung di Lombok Pornografi. Oke, okay. Insya Allah segera saya gabung di sana. Siap, Lombok Pornografi. Nah bang, kalau saya mau gabung sekarang, terusnya ada nggak persyaratan khusus? Kayak administrasinya kita, gitu? Administrasinya cuma simpel aja kok. Kita sudah mulai buat ada sejenis kartu tanda anggota di sana. Untuk ini loh, anggota resminya Lombok Pornografi. Sekedar itu aja kok, nggak ada yang kayak lebih-lebih. Biaya gitu biaya, cuman kita ada iuran per bulan lah itu gitu. komunikasi. Nah terkadang itu yang iuran itu dialokasikan untuk apa aja biasanya? Iuran itu kita gunakan untuk ketika ada kegiatan-kegiatan phone camp, kegiatan-kegiatan kopdar, barang dan persiapan ulang tahun. Jadi teman-teman di Lombok Pornografi itu udah punya kayak program kerja tersendiri gitu. Nah kalau boleh kita tahu dalam setahun itu teman-teman LP itu ngerjain apa aja sih bang biasanya? Jadi Lombok Pornografi itu ada, kita pakai sistem triwulan juga. Triwulan. Dalam 3 bulan sekali kami ada kopdar. Bisa itu kopdar camp, bisa itu kopdar biasa. Gitu. Nah di sela-sela itu ada hunting barengnya juga. Menyesuaikan dengan hari-hari besar yang ada di kita, di besar agama atau nasional. Sampai puncaknya di Oktober, di ulang tahun itu. Oktober. Nah, baru pameran besar. Gitu. Nah tahun ini Lombok Pornografi udah masuk tahun ke-5. Member sekitar 1000. Ya nanti juga saya akan bergabung di sana dan gitu. Nambah lagi kan? Siapa tahu kan di tahun ini bisa sampai 2000 member kan? Alhamdulillah. Nah, tadi Bang masalah kegiatan kan. Nah, biasanya teman-teman memfokuskan kegiatan tuh di destinasi atau bagaimana aja sih gitu? Kita menyebar, kita masuk ke segala lini, bisa di segala aspek, baik itu wisata, usaha-usaha ya menengah ke teman-teman
sama-sama lah kita saling bantu, saling support. Makanya ya, lintas-lintas komunitas. Oke, jadi kalau bisa dibilang sambil liburan, sambil beramal, sambil belajar, sambil berekreasi juga iya ya. Mantap. Berkaryanya keren dapet, ibadahnya dapet. Alah, keren. Oke bang, jadi misalnya nanti saya mau gabung nih, ada kegiatan-kegiatan yang bersifat besar gitu, jadi semua anggota itu tidak dibatasi ya bang? Tidak. Jadi bebas kita mau ikutin. Jadi setiap kami yang ada kegiatan selalu undangannya menggunakan undangan terbuka. Undangan terbuka. Karena kami sistemnya kami selalu welcome. Siapa yang gabung hari ini. Yang penting mau tetap jalan silaturahmi itu aja. Oke. Jadi enak ya, kalau kita mau simple, jadi nggak ada fleksibel gitu. Nah kalau zaman sekarang kan biasanya tuh ada namanya kelas-kelas gitu, suku-suku. Kalau di LP nggak ada ya, terkadang kayak gitu bang, sama. Soalnya sama semua ya, jadi mereka semua welcome. Di Lombok Pun Grapi itu kita menyebutnya mereka keluarga Lombok Pun Grapi. Oke bang, jadi tunggu aja besok mungkin sudah masuk di member. Oke bang, terus sebelum saya mau masuk nih, saya perlu memastikan juga sih seperti output, kalau kita berbicara masalah output bahasanya nih sekarang kan. Nah teman-teman kan ngumpul, segala macamnya ngumpul nih. Kira-kira nanti setelah kita dapat ilmu dari sini, kita bisa aplikasikan di mana saja biasanya? Itu yang sebenarnya impact yang benar-benar ingin kita capai dengan teman-teman ini. Lalu kita tekankan di teman-teman ini, ambil positifnya, buang negatifnya. Karena di sini kalian tidak hanya mendapatkan ilmu tentang potret, memotret atau fotografi, tapi yuk di sini loh, ini organisasi seperti ini, komunitas seperti ini. Ketika teman-teman ini balik ke kampung masing-masing, mereka aplikasikan dengan membangun suatu komunitas yang bermanfaat di daerahnya masing-masing. Siap, ya. Oke, mantap tadi masukannya sama beberapa gambaran dari abang. Mungkin kita mau pindah ke spot yang lain bang. Mari bang, lanjut. Ayo. Gas. Tadi kan itu saya nanya masalah output kan. Oh iya. Dari teman-teman Lombok Pun Grapi, abang udah jelasin kan ilmunya mereka bisa aplikasikan sendiri, entah itu di kampung halaman atau tempat asal. Nah bang, ada nggak kira-kira atau contoh ya dari teman-teman Lombok Pun Grapi yang bisa dikatakan berhasil, yang berawal dari belajar di Lombok Pun Grapi, terus setelah itu mereka meniti karir sendiri, ada nggak bang kira-kira itu? Oh iya, ada. Ada juga malahan ada salah satu teman setelah masuk di Lombok Pun Grapi, belajar berkarya di Lombok Pun Grapi, sampai bisa menjadi salah satu fotografer di salah satu hotel di Bali. Wow. Ada yang sudah ya teman-teman, karena kita juga bukan sekedar hanya foto menggunakan handphone, tapi ada video juga. Video menggunakan handphone. Jadi ada teman-teman yang sudah dapat job wedding, nah, ada yang dapat job untuk promosi villa, hotel, promosi tempat-tempat wisata juga. Ada. Oke, kalau abang sendiri? Ya, kita masih fokus untuk ini dah, mewadahi teman-teman. Mewadahi teman-teman, sungguh mulia dah. Alhamdulillah. Lihat Anda, bang. Nah, mungkin bang, pertanyaan terakhir dari saya nih. Abang kan udah memimpin jadi ketua ya selama 4 tahun terakhir itu. Kesan abang selama mewadahi teman-teman ini apa sih? Sebagai seorang ketua gitu. Jadi dari sini, saya menemukan banyak sekali teman, sahabat, malah bisa menjadi satu keluarga dan teman-teman ini yang saya rasakan sangat erat itu ya, silaturahminya itu ya, silaturahmi berdampak keluargaan pasti ya, kemudahan juga untuk kita ke sana kemari kan, akses, ada relasi, ada benar. Saya selalu pesan, tekankan sama teman-teman juga, jangan pernah malu berkarya, semangat terus berkarya dan bermanfaat, baik itu sederhana mungkin, seminimal mungkin, sampai kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal, sesuatu yang bermanfaat dan berkah lah, baik itu dunia fotografi ataupun kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Nah terus bang, mumpung kita nih kan mau bentar lagi umur 17-an ya, selaku nih abang sebagai anak muda yang bergerak di bidang komunitas, nah abang sendiri tuh memanai kemerdekaan Indonesia itu apa sih, seperti apa sih bang? Dari kita anak muda, bagaimana memaknai kemerdekaan sekarang ini sesuai dengan ya kita ada di komunitas berkarya. Yolah, maknai kemerdekaan ini dengan berkarya yang positif.
terus semangat, jangan pernah, intinya tetap jangan pernah bosan untuk berkarya dan berkembang. Untuk usaha dan paksa. Mantap. Oke Bang Adi, kayaknya kita udah siang masuk siang banget. Waktunya kita harus pulang. Thank you banget ya buat sharing-sharing hari ini. Siap. Insya Allah di kegiatan Lombok Pond Grafis selanjutnya pasti ada di sana. Oke, okay, nanti kita see you. Okay, thank you. Mari Bang, yeah, pulang. Je ne vais pas, ce qui ne va pas. Ouais, venez voir, j'ai tout perdu. Am sami, nama kami balit. Pangau gantung lamunyi sadu ayun. Pangau gantung lamunyi sadu ayun. Pero yo levanto probar otra vez. Porque yo imaginar a vivir sin ti. My friend, you know green is the color of peace. As a home of our dreams. Laguku kan mengalun kembali, menepis pesimis mengobati bumi. Bumi yang kini tengah dijajah. Bumi yang kini tengah dijajah. Wakai waya kunu dalika inam yurusafu. Hakon, 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 hakon. Ah, pam 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 pam
pam pam pam pam, hey pam 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 pam.